يكون قل له كن فيكون قل له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hala ahlan wa sahlan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat berkunjung ke sekolah saya dulu, itu waktu SD. Sekolah ini banyak cerita yang mungkin akan saya utarakan kepada teman-teman sekalian, pengalaman selama belajar di waktu SD seperti apa. Tentunya ini ada sebuah hal yang sangat unik banget waktu SD saya. Ini kurang lebih bangunan lama. Ini bangunan lama. Lama dia letter L, bangunan lama sampai di sini, ini bangunan lama semua nih. Nah, kalau yang ini bangunan baru ini, bangunan baru, dan ini lapangan untuk dulu kita main bola dan istirahat di sini dulu. Dan yang uniknya lagi, ini di samping sekolah kita ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan, tapi insyaallah akan kami shot nanti apa sih di samping sekolah kita. Dan di sini yang sekolah, di sekolah ini mayoritas pada waktu saya waktu itu kurang lebih 99% semuanya orang Islam. Dan banyak hal lagi cerita-cerita mengenai tentang SD ini insyaallah akan kita utarakan. Jadi ini kurang lebih bangunan lama waktu SD dulu. Yang pertama ini ruangan kepala sekolah. Ruangan kepala sekolah di sini. Ini ruangan kepala sekolah. Ini setelah kepala sekolah kelas 6. Ini ruangan kelas 6. Ini kelas 5. Ini kelas 4. Tapi sayang ini bangunan lama udah jadi gudang, udah nggak dipakai lagi. Ini kelas 4 dan ini kelas 3. Ini kelas 2. Dan pojok sana dulu gabungan kelas 1 sebagian dan perpustakaan di pojok lagi. Sana WC. Jadi ini bangunan lama waktu kita dulu saya sekolah, lulusan sini 2006. Nah, dan ini bangunan baru. Nah, sekarang SD-nya sudah pindah. Jadi SD-nya pindah ke bangunan baru, yaitu tingkat sekarang. Nah, di sini nih. Ini bangunan baru SD-nya. Nah, jadi ini guys, ini bangunan barunya. Ini bangunan baru. Ini kelas 1. Ini proses KBM belum begitu normal setelah liburan lebaran kemarin. Ini bangunan baru. Ini kelas 2. Oh, ini kelas 2 ke bangunan 1. Baru mulai lagi masuk. Jadi mulai lagi. Ini mulai masuk kapan, Bu? Masuk kemarin. Kemarin hari Senin. Yang besar itu. Oh. Kemarin. Ini anak-anak muridnya. Ini kelas 3 mungkin. Ini kelas 3. Kelas 3. Kita naik ke atas, di atas ada kelas 4, 5, 6.
kelas berapa? Empat. Oh, kelas empat. Ini kelas empat. Ini kelas berapa? Kelas lima. Kelas 6. Terima kasih ya. Di samping sekolah saya, lihat di samping sekolah saya ini ada gereja. Jadi ada beberapa hal yang mungkin rutinitas kita bersangkutan dengan gereja di sebelah sekolah. Lihat, ini bangunan sekolah saya yang baru, yang tingkat ini bangunan sekolah saya yang baru. Dulu belum ketemu, dulu belum sempat rasakan. Ini bangunan baru. Nah, di samping pas bangunannya, nah, ini gereja. Ini pun gerejanya gereja baru. Gereja ini gereja baru. Dulu belum semewah ini, belum. Ini dibongkar terus direnovasi lagi, dibikin tingkat bagus kayak gini. Dulu masih gereja lama banget. Ini lihat bangunan antara sekolah sama gereja. Ya hala ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat serta dimudahkan dalam segala urusan di masa pandemi ini. Alhamdulillah, itulah video singkat mengenai sekolah SD saya. Namun ada beberapa poin yang insyaallah akan saya sampaikan berkaitan dengan cerita atau sedikit kenangan waktu di SD dulu. Jadi SD saya ini namanya SD Matias Dua Tual. Jadi ini SD ini Matias di bawah langsung pengawasan Yayasan Katolik. Bisa dibilang ini sekolah swasta lah. Saya berkunjung ke SD di video ini, yaitu tepatnya setelah liburan Idul Fitri kemarin. Jadi suasana memang masih agak sunyi, belum terlalu begitu ramai muridnya. Di masa awal mula KBM, muridnya belum terlalu banyak yang masuk untuk mengikuti belajar mengajar, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan sekolah ini subhanallah, memang sekolah Katolik Nasrani, tapi yang belajar di sekolah tersebut 99% pada waktu saya waktu itu semuanya muslim, 99%. Kelas saya kurang lebih jumlahnya itu ada sekitar 30-an atau 30 lebih. Itu yang non muslim kita bisa hitung pakai jari. Sekitar 5, di bawah angka 5. Selebihnya ada sekitar 25 atau 25 lebih, kami semuanya muslim yang sekolah di situ. Dan juga ini mungkin sedikit cerita, saya bertanya kepada kedua orang tua saya, kenapa saya dimasukkan ke sekolah Matias Dua Tual? Agama, istilahnya sekolah non muslim. Saya bertanya kepada ibu saya. Jadi ibu saya mengatakan bahwasannya pada waktu kamu SD atau zaman-zaman di bawah 2010 itu, memang di Tual ini sekolah-sekolah yang diakui dengan disiplin, diakui dengan manajemennya super bagus atau yang lain-lain lah, artinya berjalan dengan baik KBM-nya. Itu memang pada waktu itu sekolah non muslim diakui memang manajemen dan tata cara mengajar dan fasilitas, memang mereka masya Allah sangat menarik untuk bagaimana orang tua menyekolahkan anaknya pada sekolah tersebut. Dan SD Matias ini pun di bawah Yayasan Katolik, mereka punya banyak cabang, ada beberapa sekolah, Matias 1, Matias 2, dan Matias 3. Kalau saya di Matias 2 Tual. Ya begitulah,
kurang lebih karena mereka mempunyai manajemen dan apa namanya sekolah dengan disiplin, makanya pada waktu itu banyak orang tua yang tertarik untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Itulah mungkin cerita singkat mengenai SD saya. Tentunya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, terutama kepada orang tua ya, kepada orang tua. Yang pertama mungkin perhatikan pendidikan anak-anak sejak dini. Para ulama terlebih dahulu, mereka sukses karena memang sejak dini orang tuanya sudah memperhatikan bagaimana pentingnya belajar ilmu agama sejak dini. Maka sekolahkan di tempat yang baik dan layak untuk mempelajari ilmu agama dengan baik. Bagaimana tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang masih kecil sejak dini, bagaimana mengenal Allah dan Rasulnya, terutama pendidikan Tauhid. Sehingga mereka mempunyai fondasi yang kuat, mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan tahu siapa Allah, siapa Nabi kita. Itu penting banget diajarkan sejak dini. Yang kedua, bahwasannya Islam adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Siapapun agamanya, siapapun dia, apapun jabatannya, agama Islam mengajarkan kita rahmat dan kasih sayang. Maka perlunya kita bagaimana tentunya menghargai, memberikan akhlak atau menunjukkan kudua yang baik, akhlak yang baik, itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Karena agama Islam agama kasih sayang. Bertoleransi dan menghargai non-muslim itu penting. Dan itu wajib bagi kita bagaimana menghargai dan memenuhi hak-hak non-muslim. Sekalipun dia bukan muslim tapi hak dia ada terhadap kita, maka kita wajib untuk penuhi hak tersebut. Itulah mungkin pesan dan cerita singkat mengenai kenangan waktu SD dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Ridho pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami sekali lagi mengajak kepada teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe, dukung channel ini bagaimana berusaha untuk sama-sama menjadi channel yang baik, dan juga komen, like, and share. Ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حين محل البلاء جئت إليك دليلا أناجي من لي غيرك ربي.